Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Randy Emperor dalam channel Randy Emperor Minecraft Desa Kyongbat, teman-teman ya. Jadi kali ini yuk kita kasih lihat lagi, yey, progres kita udah banyak. Yey. Oke, hari ini karena ruangannya sudah jadi, teman-teman ya. Kan kemarin kita udah bikin ya. Nah, akhirnya sofanya kita bikin seperti ini, teman-teman ya, sambil nonton, sambil duduk santai di depan di depan perapian gua. Nah, di sini ya bakal gua bikin tempat ini kayaknya udah nggak cocok di sini deh guys ya. Nah, kita ambil aja ya. Kita ambil aja buarang itu, terus kita taruh di mana kah? Di sini kah? Iya, melayang dia teman-teman ya. Melayang dia. Oke. Karena itu mending kita taruh di sini aja teman-teman ya. Nah, kita taruh dia di sudut sini. Oke. Kita akan bikin chest dulu. Karena kan konsepnya ini ya, storage room ya. Yoi bro. Nah, di storage room ini kita mulai taruh dari sini dulu. Terus kita samain ya sini. Alright. Habis itu kita bikin di atasnya. Masih kurang. Oke, chest. Kita bikin satu lagi. Oh, salah. Kenapa gue bikin cuman satu? Maaf. Oke, kita bikin satu lagi. Nah, kita akan masukin barang-barang yang kita nggak pakai di sini, seperti cobblestone ini. Ini gue masih pakai. Grey wool juga masih gue pakai. Ini udah gue nggak pakai. Apalagi stone juga gue nggak pakai lagi. Stone slab, glass panel masih pakai. Ini juga masih gue pakai. Dirt. Oke, bentar. Mungkin ada bagusnya model-model yang begini ini. Bentar, di mana kita kasih ya? Oke, di sini teman-teman ya. Menurut gua daerah sini kalau kita kasihin bambu cocok gak kira-kira ya? Jadi ornamennya tuh Jepang-Jepangan gitu ya. Kalau di sini gua kasih bambu, tirai air ini belakang udah ada bambu guys ya. Nggak cocok lagi ya. Nggak cocok lagi. Kalau ini kita hancurin, kita bikin bambu, kira-kira bagaimana teman-teman ya? Dari sini kita hancurin, tapi ini udah cocok banget di tempat gue berendam nih. Gila nggak? Ada kolam renang pribadi ya. Asik lah ya. Oke, gini aja teman-teman ya. Gue bakal naro ini dulu. Glowstone juga gue simpan dulu. Kita mau ambil ini teman-teman ya. Yes, ini dia. Kita akan taruh furniture di sini. Kita akan taruh furniture. Oke, ini mending begini saja teman-teman ya. Mending begini saja. Oke, ini sepanjang sini. Oke. I get it. Ini kita hancurin sampai sini. Kita taruh di sini. Oke, lemari-lemari buku ya. Nah, terus yang sebelah sini juga akan gua hancurin. Tunggu. Gua ada rencana untuk expand tempat, teman-teman ya. Jadi gua rasa begini saja, teman-teman. Begini saja. Nah, kita bikin begini. Kita bikin tempat enchant-nya di sini. Coba kita masukin pedang kita. Oke, udah sampai level paling bawah ya. Alright. Udah cukup berarti. Nah, mendingan ini kita tambahin di sini. Alright. Sebelah sini. Ini
tambahin ini. Nah, jadi cakep juga teman-teman ya. Jadi lumayan bagus nih. Kita udah bisa enchant tinggi nih harusnya nih. Ini gue masukin. Oh, nggak bisa. Sorry. Ini. Harusnya udah oke ya. Tempat enchantment kita ada di sini, teman-teman ya. Hey, ada apa ini? Ada apa ini? Tiba-tiba digrebek nih. Keren katanya si Kay. Oh iya dong. Oke, jadi ini gue mau taruhin dirt dikit karena ini daerah sini mau gue bikin ornamennya ada ini ya teman-teman ya. Ada bambunya nih, ada bambunya. Gue mau ambil bambu dulu dari sini. Kemana perginya bambunya? Bambunya pergi kemana teman-teman? Loh, ada Sylvie. Oke, bambu gua ada di sini. Kita taruh di sini. Mungkin lebih bagusnya ini kiri kanan ya. Oke, gua ada salah sedikit. Lebih bagusnya ini juga diganti jadi ini. Terus yang ini, teman-teman. Ini gua punya ide lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, oke. Jadi yang sebelah sini kita buka. Kita buka. Kita kasih ornamennya begini, teman-teman. Buh. Cakep abis. Nah, ini begini. Terus yang sini juga tuh. Kehancurin. Kehancur sama gue, maksud gue. Oke, jadi sebentar. Ini kita balikin lagi block of quartz-nya. Ini begini, ini begini, ini begini. Ini nope. Aduh. Kok malah jadi hancur ke bolong ke bawah nih karena overpower ini ya. Oke, ini terus kita pasang ini. 3 biji. Alright, ini atasnya kita kasih block of quartz. Ini atasnya. Oke. Jadi ini ada yang salah, teman-teman ya. Jadi gua harus bikin lagi. Kita rombak dikit, teman-teman ya. Kita rombak sedikit. Kita perlu ini. Alright. Gua rasa cukup sih. Jadi ini kita rombak lagi karena ini dindingnya nggak enak liatnya. Hancurin dulu. Oke. Oke, nice. Nah, daerah sebelah sini gue mau bikin ruangan tambahan deh sepertinya. Oke, sebentar. Nah, kita lupa bambu ya. Kita perlu bambu. Bambu Leo, bambu Leo. Oke, ini kita taruh sini. Nah, nah, cakep nih dia nih. Nah, sekarang kita bikin stairs-nya, quad stairs-nya. Kita taruh di mana? Di sini. Nah, yang ini benar, yang ini benar. Yang itu salah, teman-teman ya. Yang itu salah. Salah banget. Nah, nah, nah. Nah. Cakep, rapi banget dah. Ini revisi kedua, teman-teman ya. Jadi sekarang baru rapi nih. Alright. Nah, di sini rencananya gue mau bikin ruangan rekreasional gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini ada sepertinya nyambung dengan tambang orang.
Ya benar nih ada tambang orang di sini. Hancurin dulu. Hancurin dulu. Itu ada Andra di atas sana. Oke. Gue mau bikin ruang rekreasional, jadi isinya ini kayak tempat buat happy-happy gitu ya. Hancurin. Oke, hancurin terus. Hancurin lagi. Alright. Harusnya agak gede. Ada suara anjing gue denger-denger. Ini langit-langitnya kurang ya. Jadi menurut gue langit-langit ruangan ini harus tinggi. Kita hancurin dulu teman-teman ya. Hancurin. Ini rencananya di sini kalau ada binatang, gue mau naroin binatang-binatang sini kayak burung gitu ya. Nah, ini kita hancurin. Nah, karena ini udah punya orang di sebelah sini, lebih bagus dari sini gue tutupin aja teman-teman ya. Ini gue tutupin. Jadi ujung temboknya tuh di sini teman-teman ya. Ujungnya tuh di sini. Nah, ini di sini bisa gue tambahin lampu. Nah, cakep. Nah, ini kurang dalam nih teman-teman ya. Jadi gue bikin lagi, kita perbesar lagi. Besar lagi guys ya, kita perbesar nih. Kita belum tahu sih ini mau bikin apaan sih. Tapi yang jelas gue mau bikin kayak kandang burung gitu di sini kalau ada burung ya. Kalau ada burung sama ruangan lantai disco sih cakep ini ya. Gue bikin lantai disco aja apa di sini ya. Iya benar juga, gue bikin lantai disco nih di sini nih. Nah ntar baru ada kandang burungnya gitu teman-teman. Lantai disco. Oke, kita perbesar lagi. Wih, ada iron nggak tuh? Kalian ada iron mayan. Nah, kita perbesar lagi. Kita perbesar terus. Ini langit-langitnya harus satu level dengan ini ya, lampu ya. Jadi ini kurang. Ini akan gua hancurin. Hancurin guys, hancurin semuanya. Nah jadi yang ini nanti kan gue ganti langit-langitnya ya. Langit-langitnya kalau lantai, kalau tempat disco itu kita bikin kayu apa ya. Alright. Nah ini nih, dindingnya kurang mundur nih. Kita mundurin lagi. Kita mundurin lagi guys. Kita mundurin lagi. Ruangannya panjang ini, harusnya agak. Ini lebar ya, ruangannya lebar. Tapi nggak panjang gitu ya guys ya. Jadi kita besarkan lagi ya. Kita besarkan lagi, bos. Oke. Dinding dari ruangan ini harusnya gue taruh apa ya?
dinding ruangan ini apa kayak begini juga nih, jadi kayak rumah ya. Dindingnya ya, dindingnya. Bentar, ini udah penuh banget ya gue ya. Oke, ini kita masak dulu ironnya. Kita akan taruh di ruangan storage kita. Stone yang banyak banget ini. Banyak banget stone-nya. Oke. Ini udah jadi ornamennya. Keren parah. Keren parah. Oke, ini lampu disco. Kita taruh lagi. 6 biji sama. Aduh. Langit-langitnya. Ini kan tembok nih guys, temboknya apa kita samain aja ya ruangannya, jadi pakai quartz semua ya. Gua agak bingung nih yang bagus, tapi kalau kayu jadi kesannya terlalu retro ya. Tempat disco tuh harusnya ya ruangannya gue bikin modern lah ya. Berarti kita harus bikin quartz juga nih. Quartz juga di sini teman-teman. Gue bikin lantai disco, mantap. Mantap surantap bos. Oke, ini udah gua hancurin. Oke, kira-kira sebesar ini cukup ya. Besar ini cukup lah ya. Memanjang gitu ya. Kurang gak? Atau kita bikin dua blok lagi kah? Nah, dari sini nih. Dari sinilah kita bikin guys. Dari sebelah sini deh. Jadi ini nanti dinding terluarnya ya. Gue mau bikin meja DJ nya ada tempat dugemnya. Oke. Bentar. Tapi gue kurang tahu ya gimana cara bikin lantai DJ yang berwarna-warni itu ya. Kayak kemarin anak-anak bikin si Nadia bikin di server sebelumnya tuh pakai redstone kalau nggak salah gue ya. Nanti gue tanya deh. Oke, yang penting kita siapkan dulu ruangannya teman-teman ya. Ruangannya kita siapin dulu. Itu masalah itu gampang lah. Pasti bisa nanti gue tanya atau gue lihat dari YT. Nah. Alright. Wih, ada koal. Ikat dulu lah koal-koal ini mah. Wih, ada iron. Ikat lagi iron. Lumayan. Lumayan. Mantap. Nah, dari sini gue tinggal. Oke. Alright. Yang sebelah sini belum nih guys. Kita bikin atapnya dulu kali ya. Hah? Apa kita bikin atapnya dulu guys? Kurang guys, kurang. Block of quartz-nya kurang nih. Bentar, gue masih mau cek dulu persediaan. Masih banyak bos, tenang aja. Tenang aja. Masih banyak ya. Ini kita ambil-ambilin. 64 biji. Kita ubah dulu jadi stairs. Berapa biji ya? Gini lah ya, 64 biji juga. Ini kita pasang di sini. Oke. Terus stairs-nya udah boleh kita masukin. Nah. Bunyi apa itu?
Hei, kalian ngapain? Oke, ini kita hancurin. Oke. Kita aduh. Di sini bisa kan? Apa yang ujung ini karena salah dia ya? Cannot. Nah, seperti itu. Berarti ini gua hancurin lagi. Ya. Biar rapi semuanya ya, biar rapi. Biar rapi. Biar rapi. Rapihkan semuanya. Berarti dinding ini juga gue buang. Gue bisa mendengar suara anjing itu dekat sekali ya. Kita siapin hari ini pokoknya kita persiapan ruangan disco teman-teman ya. Ruangan disco siap nggak perlu pade. Alright, jadi ini. Nah. Kita pasang dulu di sekelilingnya. Nah ini kita buang lagi. Waduh. Dinding gue ada yang copot jadinya. Bentar guys. Gue buang ya, nggak guna. Dinding gue sampai bolong bos. Ya ampun, jatuh lagi gue. Kita pasang. Up. Wah. Overdosis lagi enggak tuh? Sampai jebol ini gua. Ruangan rahasia gua. Tutup. Ini tangganya harus gua pasin nih, guys. Enggak pas juga dia. Kok nggak pas juga dia? Coba di sini gua. Wey, bolong lagi gue. Ah, overdosis nih kapak. Pacul overdosis mulu lu, cul. Kenapa jadinya begini mulu? Gak bisa bengkok. Gue lama-lama frustasi nih. Oh, harus ada yang di sampingnya, harus ada sesuatu dulu. Baru nyambung. Ngemeng dong dari tadi, bosku. Gue makan dulu. Udah mulai kelaparan, tuh. Oke, ini gue buang. Buang. Pasang ini langit-langitnya. Antuy guys.
Santuy, kita kalau main Minecraft tuh harus santuy, guys. Harus santuy maruntuy. Nah, gokil parah, men. Gokil pars, men. Oke. Ini kita buang. Kita buang. Oke. Sebelah sini ada bagusnya kita pasang kaca ya, nggak jendela gitu ya, teman-teman. Jadi begini. Begini. Aduh. Ya. Jadi begitu dia. Nah. Ini pintunya. Tuh, overdosis lagi gua kalau bikin gini overdosis mulu gebuk ya. Nah. Ini begini. Terus begini. Tunggu dulu, ya. Gimana biar kelihatan cantiknya ya? Begini kah? Mantap kah? Oke, gua rasa segini cukup sih. Ayo lu, di situ ada lorong orang. Nah. Terus lantainya ini kita pakai akasia plank. Jangan deh. Harus batu ya. Tunggu. Lantainya sih nggak usah noh. Ada official, thank you sudah di-subscribe. Oke, sebentar. Sebentar dulu, teman-teman ya. Ini yang sebelah sini gua pacul aja. Kita ganti sama dirt. Oke, ini udah dinding gue ya ternyata ya. Bentar. Ini. Bagusnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini kita kasih jendela aja di sini ya. Ini begini ya. Salah, kita kasih glass panel. Di sini kita taruhin glass panel. Nah, gini. Mantap surantap. Oke. Selanjutnya gantian yang ini belum gua ganti kah ini? Dindingnya kita kasih ini lagi, teman-teman ya. Ini lagi teman-teman. Betul sekali. Dan yang sebelah sini harus gue cukur. Cukur nggak tuh bahasanya? Iya dong, harus dibuang guys. Kok nggak aneh. Buang. Ini bagusnya sih emang mundur ke belakang ya. Ini tembok ini ya. Jadi gue mulai masang quartz-nya tuh di sini. Ya, betul sekali. Jadi banyak sekali pergeseran ya. Jadi gua harus bikin dinding baru. Jadi ini harus gua buang dulu, teman-teman. Supaya kelihatannya ininya bagus ya. Jadi kayak gitu tuh, bagus tuh. Bagus banget malah ya. Nah, kadang gue cukup seneng dengan kejeniusan gue. Asik. Nyungsep gue. Ini bahan-bahan gak tahu deh cukup apa enggak nih guys.
Yang jelas sisa stok gue tinggal segini nih. Tapi di atas masih ada lagi sih harusnya. Kok gue sekarang jadi lebih asik tinggal di dalam sini ya daripada di rumah karavan gue yang di atas sana ya. Tapi ini konsepnya tetap kecil ya teman-teman ya. Gue nggak mau yang gede-gede lagi sekarang. Nah ini juga nih, dinding ini nih, dinding ini juga nih. Nanti di next videonya baru kita bikin yang bagian ini teman-teman ya, bikin lantainya, lantai diskonya. Gue mesti nanya dulu ke anak-anak soalnya. Hari ini siapin sampai sini dulu deh. Kita siapin. Karena gue mau dekor-dekor rumah gue aja belum loh, belum kelar loh. Ntar kita dekor dikit deh pas penutupan nih. Tapi gue bisa sematkan itu penutup apa dekor-dekoran di kapan aja sih sebenarnya. Kapan aja sih sebenarnya. Nah jadi itu maksud tuh gue, maksud gue gini teman-teman. Jadi dindingnya itu harus masuk ke dalam tuh. Tapi sekarang abis masalahnya. Ini ngomong-ngomong banyak banget ya ini gue ya. Apa sih namanya, stone-stone ya. Stone ini banyak banget. Ini juga andesit lah. Apalah, stone banyak banget dah. Oke. Masih adakah stok gua? Oh masih ada. Masih ada, ini stok terakhir. Stok terakhir bos. Bentar. Masih ada sih di atas. Yang penting kita jadiin dindingnya dulu deh. Dinding ini harus jadi. Jadikan dindingnya. Habis itu kita akan melihat guys. Kita akan melihat bagaimana cantiknya ruangan gue. Oke. Terus bagian langit-langitnya gue rencananya akan pakai yellow terracotta. Gitu maksud gue teman-teman ya. Jadi langit-langitnya juga akan kita tutupin seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah. Tutupin aja lah semuanya ya. Ups. Ups. Tuh lantainya kita mah gaul banget. Ambil lagi, ada lagi nggak? Wih abis. Oke sebentar. Kita cari dulu guys. Masih di atas masih ada apa tidak? Kaget gue kenapa ada si Andra di sini. Oke kita lihat yellow terracotta, yellow concrete masih ada, tinggal segitu kah? Udah nggak ada lagi, udah terakhir. Gue mesti suruh mereka nyari lagi nih. Yellow tank, blue tank. Turun dulu, turun dulu. Woi, bos, bos, turun dulu, bos. Wih, udah mulai kelihatan cakep deh, guys. Mulai suka gua nih. Mulai suka. Kita tutupin, tutupin. Tutupin semuanya, Kyong. Ini sebenarnya kalau ditutupin gini bagus nggak sih? Ah, bagus-bagus aja. Timbang gua harus gali lagi atasnya. Mending gua tutupin gini aja. Weh. Kurang nggak tuh? Kurang.
Kureng. Kureng dikit lagi nih. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti lantai-lantainya kita isi lantai-lantai diskonya. Wah, oke. Okay. Jadi ini sementara nih, ini bolong begini nggak apa-apa lah ya. Biarin dulu aja ya. Oke, sebentar. Kita ambil bambu dulu. Nah, kita tanam di situ. Oke, udah jadi ruangan multifungsi gue. Oke, ini ada meja-meja buku. Ini akan gue taruh di ini. Karena berhubung ini adalah slab, jadinya dia ngambang lagi. Nggak apa-apa, kita bisa tambahin begini. Nah, jadi cantik ya. Keren ya. Keren lah, karya Akyong gitu loh. Keren lah. Ini sebelah sini sih sebenarnya bisa gua taruhin ini. Oke, di sini bisa gua taruh painting sebenarnya. Gua taruh painting. Kita bikin satu. Gue pengen bikinnya tiga panjang gitu, emang gak bisa ya pak ya? Nah, jadinya gak simetris. Gak simetris guys. Ya sudahlah, nanti baru kita urusin lagi itu. Oke, gua rasa tempat yang kali ini sampai di sini dulu guys. Kita hari ini udah dekor-dekor rumah. Kita tambahin meja-meja buku seperti ini. Yang gue penasaran adalah ini kalau meja bukunya yang ini gua cabut. Oke. Ini juga gua cabut. Ini bagaimana? Tetap level 30 enggak ini? Tetap lah ya. Jadi ini slabnya kita pasang kembali. Karena nggak rapi nanti ya. Paintingnya rencana mau gue pasang paintingnya di sini. Buh, cakep banget udah. Udah cakep banget ini. Ya nggak sih guys? Rumah gue. Oke teman-teman. Kita hari ini kita percantik rumah, kita taruh perpustakaan di sini. Terus juga kita lagi perluas ruangan ini, jadi mau bikin lantai disco di sini teman-teman. Kalian yang suka dengan konten ini terus dukung gua guys. Bikin kasih gua semangat, di like, di share, di komen, di subscribe. Semuanya harus didukung guys supaya gua makin semangat untuk bikin konten Minecraft ini ya teman-teman ya. Ada aja ide-ide baru bermunculan. Oke, gua rasa sampai di sini dulu, jumpa kita pada hari ini teman-teman. Jangan lupa di-subscribe. Dadah semuanya, bye.